Hai guys, kembali lagi dengan gue Zikri Gami 10. Dan kali ini kita bakal ngebahas memberikan tutorial ya. Jadi sebelum kita mulai ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe ya guys, agar saya semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Dan like video ini, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian coy. Oke. Jadi di sini saya ingin memberitahu kepada kalian color grading yang terbaik dan hampir mirip seperti Radika FF coy. Apabila kalian tahu Radika FF, pasti kalian tahu ya, dia editor frontal gaming dan ngeditnya pun di PC ya, Adobe Premiere Pro atau apa, atau After Effects coy, kalau yang saya tahu mungkin. Dan di sini saya bakal memberi tutorial di KineMaster di Android ya guys. Kebetulan saya udah lumayan bisa lah, bukannya gimana ya, bukannya sombong atau apa, tapi udah lumayan bisa di KineMaster coy. Nanti apabila video ini udah lumayan banyak ini ya yang nonton, yang minat, nanti kalian bisa request aja di kolom komentar video apa lagi, tutorial apa lagi yang harus saya buat di KineMaster coy. Oke. Jadi yang pertama kita harus masuk ke KineMasternya dulu. Kita pilih media ya guys. Kita masukin video yang kalian sudah siapin coy, yang kita sudah siapin seperti ini coy, Mobizen. Nah, tadi saya coba ya, kita rapiin dulu. Nah, saya agak nge-lag coy karena malam nge-lag. Nah, kalau kalian udah seperti ini, bentar ini belum rapi coy. Nah, sip. Oke, ini ada suara saya coy, sorry banget. Nah, seperti ini ya guys. Karena di sini saya ingin memberi tutorialnya tentang color grading saja ya, di sini saya color gradingnya saja coy, nggak keseluruhan 1 menit ya full. Di sini saya color gradingnya aja. Nah, pertama-tama kita masuk ke, kita tekan videonya, pencet ya, bukan tekan. Nah, di sini kita pilih ke filter warna guys. Nah, kita pilih ke filter warna. Nah, di sini ada banyak banget ya guys. Dan di sini saya ingin, aduh, six brother ya, bagi kalian yang mau bagi kalian yang mau masuk guild SSB, boleh kalian DM IG gua aja coy. Nah, terus bagi kalian yang mau apa ya, beli diamond di gua Jill Store ya guys, DM aja di Instagram gua coy. Nah, next kita langsung lanjut aja ke videonya coy. Nah, saya bakal ngasih tahu kepada kalian dua color grading yang sering dipakai Radika FF guys. Jadi yang pertama itu kayak musim kemarau ya, kayak kering kayak gitu. Dan yang kedua itu kayak musim salju, musim dingin gitu guys. Kalian bisa lihat aja yang di musim dingin itu yang versi Shinki Senpai ya, Shinki Senpai atau Shinki Senpai. Nah, di sini saya yang kemarau dulu ya, yang banyak banget. Ini guys, apa requestan dari banyak banget yang pengen tahu gitu coy, kayak kemarau-kemarau gitu guys, gimana ya. Bentar guys, karena saya nggak jarang make color grading yang ini pak. Oke guys, jadi saya udah nemu nih ya guys color grading yang musim, yang versi yang keringnya gitu coy. Nah, di sini kita pilih filter warnanya itu dasar yang B03 dan kita ke penyesuaian warnanya yang ini, yang buat mencerahkan itu, aduh tadi 35. Nah, 35.
antara 30 sampai 39 aja guys. Dan ini apa ini? Oh ini kejelasan lah. Ada 78 ya guys. Oke, nggak apa-apa 80. Dan ini untuk mencerahkan lah. Kita kebawahin aja agar nggak terlalu ini guys. Ya. Nggak terlalu cerah-cerah banget coy. Nah, ini 75 ya guys. Ini udah lumayan mirip coy. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama, yang kedua itu kita ter warnanya. Kita kedingin. Nah, ini ya guys. Itu C05 dan filter warna penyesuaian warnanya itu kita dia biasain aja guys. Nah. Nih, jadi seperti ini coy. Oke. Pokoknya penyesuaian warnanya kalau untuk yang musim dinginnya itu nggak usah ya. Oke guys. Oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan komentar sebanyak-banyaknya tutorial apa lagi tentang Free Fire yang harus saya buat bikin master. See you next video guys. Bye-bye.